Bismillahirrahmanirrahim. Qala musyani wa rahim wa qawla wa nafa'ana bi 'ilmihi fi jarani amin. Wa nunu min daini wa taini sutina aiba mata bi nunila kakusita jamul ladhi ulal ladhi Aidon kelawan maneh wa ta'widun lan utawi ganti wa ta'widun lan utawi ganti bidaka kelawan mengkono-mengkono tasdid bidaka kelawan mengkono-mengkono tasdid usida iku disejo opo ta'wid usida iku disejo opo ta'wid. Qaluhu min zaini wa taini ay tasniyatu dha tegese iku tasniyai lafad dha tasniyatu dha iku tasniyai lafad dha wa talan tasniyai an min asma'il isyarati ale tetep caking piro-piro isim isyarat min asma'in isyarati ale tetep caking piro-piro isim isyarat qaluhu suddidan qaluhu suddidan ay ma'al alifi tegesi kelawan alif bittifaqin kelawan mufakate ulama bittifaqin kelawan mufakate ulama mufakat mufakate ku apa? Sepakat jadi podo nerimo kabeh sing ngene sepakat wa ma'al ya'ilan sumantani ya' alal asyohi halina tepi ingatasi kaul asyoh kalu wa ta'widun ganti
Jadi takwil mana ini ganti ay anil mahdufi tegece saking perkara kang dibuang. Ay anil mahdufi tegece saking perkara kang dibuang. Ay wawwa tegece utai mahduf iku al-ya'uya minal ladhi saking lapat al-ladhi wal-lati lan lapat al-lati wal alifu lan iku alif wal alifu lan iku alif minda kang tetep saking da wata lanta jamul ladhi utai jama'i lafat alladhi jamul ladhi utai jama'i lafat alladhi al-ula iku lafat al-ula al-ula iku lafat al-ula alladzina tur iku lafat alladzina alladzina tur lafat alladzina mutlakon kelawan mutlak mutlakon kelawan mutlak wa ba'duhum lan utawi sebagian ulama wa ba'duhum lan utawi sebagian ulama bil wawi kelawan wawu rof'an rof'an ing dalam tingkah rofa' rof'an ing dalam tingkah rofa' natoko iku ngucap sopo ba'duhum natoko iku ngucap sopo ba'duhum billati kelawan lafat allati billati kelawan lafat allati wallahi lan lafat allahi wallahi lan lafat allahi allati utawi lafat allati allati utawi lafat allati qad jumi'a iku teman-teman dan jama'ake opo alati qad jumi'a iku teman-teman dan jama'ake opo alati wallahi lan utai lafat allahi kalladina hale koyok lafat alladina kalladina hale koyok lafat alladina nazron lawan longkok nazron lawan longkok longkok jarang wakoa iku tumibo opo lai wakoa iku tumibo opo alai koluhu al-ula berarti biro-biro wong akeh wong lanang akeh aili jam'il mudakkaril aili jam'il mudakkari nah jamak kang ono alif berarti iso digandeng berarti unine piye li jam'il mudakkari digabung meneh boleh enggak tidak bisa karena sudah ada al li jam'il mudakkari iku tuduh jamak mudakkar jamake mudakkar al-akilu kang akal kal al-akilu iku anduweni akal au bayruhu utoliani akil nauja'a teko ni ing jun coko al-ula ja'a teko ni ing jun coko al-ula piro-piro wong lanang akeh al-ula coko piro-piro wong lanang fa'alu kang podo agawe sopo al-ula fa'alu kang podo agawe sopo al-ula wakot tustak malulan terkadang den gunake opo al-ula li jam ilmu an-nasi maring jama'i mu'annas li jam ilmu an-nasi maring jama'i mu'annas wa qadis tama'alan teman-teman dadi kumpul opo al-amroni perkara loro
kapoli syairi kaya pengendikan syair waktu beli lan bosok ake nanti bosokkan apa bosok nanti busuk nanti busuk busuk itu apa bosok bosok berarti busuk. Waktu beli lan bosok ake apa ardun al-ula ing piro-piro wong lanang al-ula ing piro-piro wong lanang yastal imuna kang nganggu klambi perang sopo al-ula yastal imuna kang nganggu klambi perang sopo al-ula alal ula ingatase piro-piro jaran sing al ula wong sing alal ula jaran taro hunna kang ningali sopo siro hunna ing al ula taro hunna kang ningali sopo siro hunna ing al ula ningali nemau yaumar rawi ing dalem dinane peperangan yaumar rawi ing dalam dinane peperangan yaumar rawi ing dalam dinane peperangan ditingali kal hidai kaya alak-alak kal hidai kaya burung alak-alak al-kubulikan nyamber ya, al-kubulikan nyamber apa nyamber penyambar iya penyambar nyaut kalu alladzina mutlakum ay bil ya'i tegese kelawan ya'rofan in dalam tingkah rofa wa nasban lan in dalam tingkah nasob wa jadron lan in dalam tingkah jen balladzina mongkau telapat alladzina mabniyun iku den mabni aki mabni yuniku dan mabni ake di mabni no ala fathin nuni ingatasi fathain nun nah huja'a tekoni ingin cun syopo alladzina kalau juga itu alladzin itu alladzina ja'a tekoni ingin cun syopo alladzina piro-pirong ake akromu kang mulia ake syoko alladina jaitan ing ya waro aitulan ningali syoko yucun alladina ing piro-piro wong ake akromu kang mulia ake syoko alladina wong jait wa maror tulan melaku-melaku syoko yucun billadzina ketemu wong ake akromu kang podo mulia ake joko alladzina hu'ing kalu wa ba'duhum wa wa utai ba'duhum iku hudailun iku imam hudail imam hudail payu kalu mongko den ucapake apa alladzuna menurut imam hudail buatan alladzina tapi alladzuna walladzuna amanu bahaya kan benar walladzuna amanu wa abni sholihati wa tawasok lahak ibar kasih itu dan itu undang uang mulai baik payukalu mongkode mencabagi apa alladzuna bilamaini kelawan lam loro bila maini kelawan lam loro li musyabadihi krono nyerupani ni alladuna nyerupani al mu'roba ing isim mu'rob dari tinggungan dari membedas iku nyerupani mu'rob isuai suwe-suwe kabe mabuni di mu'rob no karena menyerupani mu'rob dan itu ngono ya nanti kenapa kok diganti dengan alif karena menyerupai alif nah kenapa ini kok juga diganti dengan alif
karena dia menyerupai huruf yang menyerupai alif. Jadi ono pertimbang. Kayak contohnya mama fi'il mudhari itu kan boleh namanya istilahnya boleh menyandang lam tidak, tapi fi'il madhi tidak boleh. Tapi fi'il madhi yang menyandang qad boleh, karena fi'il madhi yang menyandang qad itu menyerupai fi'il mudhari. Fi'il mudhari menyerupai izin. Jadi dia kontone kontoku. Kontok apa? Pak Nagura ibu-ibu saya kontone ini kontoku. Akhirnya kontok apa? Ibu ada rumus untuk ibu ya. Oke, rumus gak masuk akal. Alasannya ngomong-ngomong lika surat lima lahwis terus nah seneng ini benar-benar lapa kok apa enggak dimurup no. Karena itu menyerupai no. Karena menyerupai kan relatif sudut pandangnya apa ini kalau ada langsung benar-benar aja ada langsung ini oh coba iya kalau ada langsung dipandang ke kalau ada penuh-penuh menyerupai ini kok sesuatu yang diserupakan pasti tidak sama, ya. Sesuatu yang disamakan, kalau sama, ngapain disamakan? Bila maini kelawan lam loroli musyabadi krono jupanine Allah duna almurok. Wadoyirulan utai dohir iku annahu saktamane. Wadoyrulan utai doriku annahu sahtamane alladuna mabniyun iku den mabniake alal wawi ingada sewaku rof'an in dalam tingkah rof'an wa alal ya'ilan ingada seya jarron in dalam tingkah jar wa nasbandan in dalam tingkah nasok kakoli syairi kaya pengendikani syair nahnu utawi kita. Nahnu utawi kita iku alladuna biro-biro wong akeh. Langsung mengenai. Nahnu utawi kita alladuna iku biro-biro wong akeh. Sobahu kan isu-isu ansopo alladiyan alladuna asobaha indah lemak isu bulut-bulut. Jadi campang papis dotangi kapeh. Nahnu alladziina shobahul subhana yauman nuhaili endalem dinane perang nuhail wisuk iki nek waya ana berane gorengan wisuk yauman nuhaili iki ghoratan hale ngocar ngacirake muncul milhakan hale tegese ngocar ngacir. Kalau bila tiwalah, aibis badil jai tekece kelawan netepake ya. Aibis badil jai tekece kelawan netepake ya. Wahat dia lan buang ya. Nahu, jaa tekoni ingin cun sopo Allah di piro piro waton. Allah di piro piro waton. Dari segi. Jaa tekoni cun sopo Allah di piro piro. Wadon jafal nakan melebu sopo alati melebu dalam hatinya ya. Warai tulan ningani sopo ingsun alai ing kira-kira wadon tabasam nakan nyawang aku nyawang ono kira-kira wadon guyang guyuan hati-hati bukan berarti seneng ya. Bahuma moga utawi allati lan allai. Bahuma moga utawi allati lan allai. Mabniyani. Enak kan ya? Buma itu dong. Domir. Domir itu isi ma'rifat. Ma'rifat ketemu nakira berarti mubtada. Obat. Ya Allah. Oh, nak kok mutus suwe-suwe. Bahuma moga utawi Allah tikaru Allah ima beniani iku dimabne no karone mabniyun
kaya ini Roma yakni kaya syawah yaswi sayyan wa maswan faw wa syawin wada kamaswiyun wada kamaswiyun coba bana yakni binaan wa mabnan faw wa kanin wada kamaswiyun kaya tola matliyun itu kodoh musiki mabniyani kudin mabniyake karone ala sukunil ya'i ngatasi sukuninya ya'i al-mahzubati kang den buang takhfifan krono nentengake lapu kok dikua benenteng benenteng kok gak seter-seter begini nendek bang nendek nabi kedisik tapi pan corona alasan ini corona ya Allah alasanmu kok bisa tulis kabin ini corona jron kalau di syair kau yang pengendikan syair bama abauna Bama abauna mongko ora ono utawi piro-piro bapak kita bi amanna iku kelawan luwes santoso bi aman min duwi nimbang mamduh alaina ing atasi kita allahi ya. Rupane piro-piro wong lanang Pak mahadu kang podong beber sopo alai. Pak mahadu kang teman-teman beber sopo alai alhujuro eng pangkonan. Alhujuro eng pangkonan. Oh ya. Wanunu min daini wataini suddida aidon wa ta'widun didaka usida huruf nunnya lafad daini dan taini ya. Huruf nunnya lafad daini dan taini huruf nunnya lafad daini dan taini juga boleh ditasdid juga boleh ditasdid menjadi daini atau taini menjadi daini atau taini koma dengan tujuan dengan tujuan sebagai pengganti huruf yang dibuang dengan tujuan sebagai pengganti huruf yang dibuang titik ya coba huruf nunnya lafad daini dan taini juga boleh ditasdid menjadi zaini atau taini dengan tujuan sebagai pengganti huruf yang dibuang. Ulangi lagi. Huruf nunnya lafad daini dan taini juga boleh ditasdik menjadi zaini atau taini dengan tujuan sebagai pengganti huruf yang dibuang. Jamul ladil ulal ladina mutlaqa. Bentuk jamaknya ya bentuk jamaknya lafat alladhi bentuk jamaknya lafat alladhi adalah satu al-ula satu al-ula nomor dua alladhina nomor dua alladzina secara mutlak
Namun sebagian ulama mengganti ya dengan wahu, namun sebagian ulama mengganti ya dengan wahu dalam kondisi i'rab rafa, dalam kondisi i'rab rafa. Bun, titik, coba dibaca. Bentuk jamaknya rapat alati adalah satu al-dua, dua alatina secara mutlak. Namun sebagian ulama mengganti dengan wawu dalam kondisi opa. Ulangi lagi. Bentuk jamaknya rapat alati adalah satu al-dua, dua alatina secara mutlak. Namun sebagian ulama mengganti dengan wawu dalam kondisi rokroka. Sekali lagi. Bentuk jamaknya lapat al-ladhi adalah satu al-ula, dua al-ladina secara mutlak. Namun sebagian ulama mengganti dengan wawu dalam kondisi rokroka. Bentuk jamak lapat al-ladhi, bentuk jamak lafat al-lati, bentuk jamak lafat al-lati, dan bentuk jamak lafat al-lati adalah satu al-lati, satu al-lati. Nomor dua al-lai, nomor dua al-la'i. Titik. Lafat al-la'i, lafat al-la'i terkadang diberlakukan seperti lafat al-la'ina. Lafat al-la'i terkadang diberlakukan seperti lafaz alladzina. Namun coba dibaca. Bentuk jamak lafaz allati adalah satu allati, dua allahi. Lafaz allahi terkadang diberlakukan seperti lafaz alladzina. Bentuk jamak lafaz allati adalah satu allati, dua allahi. Lafaz allahi terkadang diberlakukan seperti lafaz alladzina. Untuk isim mausul, untuk mufrad mudzakkar, mufrad mudzakkar adalah pakai lafaz al al-ladhi, ya, cukup al-ladhi. Ini untuk mudzakkar. Mudzakkar itu siapa? Laki-laki. Ini muannas, perempuan. Tadi ada bentuk pengganti perempuan satu, itu adalah pakai lafaz al-ladhi. Ini pengganti. Makanya dalam bahasa Inggris isim mausul itu disebut dengan pronoun juga, ya, sebagai domir sebenarnya. Cuma, tapi pronoun yang ada buntute, ada bersambung, makanya disebut dengan relative pronoun. Gitu, ya. Kalau dalam bahasa ini. Nah, untuk memudahkan, berarti bahasa kasarnya, ya, isim mausul itu pengganti sejajar dengan apa isim domir. Cuma bedanya kalau domir itu kan untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga, ada nih. Tapi kalau isim mausul itu adalah orang yang dibahas, bukan tidak menunjukkan orang pertama dan juga tidak menunjukkan orang kedua, tapi orang ketiga. Itu bedanya ya. Jadi kalau kita sudah belajar domir, domir adalah sebagai kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Itu domir.
dan dia mandiri tidak membutuhkan namanya kalimat pengikut. Tapi kalau dalam isim mausul namanya saja mausul, kalimat atau kata yang bersambung. Ya, fungsinya apa? Gitu kan ya. Fungsinya adalah mengganti. Contohnya ini. Ada namanya Zaid. Jadi ja'a teko sapa Zaidun. Ja'a teko sapa Zaidun Zaid. Ya. Zaid datang. Karena kita sudah tahu namanya, maka kita sebut ja'a Zaid. Tapi umpama ada Zaid datang, tapi kita belum kenal Zaid, namanya belum tahu. Tapi kebiasaannya tahu kebiasaannya. Berarti pakai ja'a umpama, berarti umpama kebiasaannya itu umpamane jelas apa? Itu langsung menunjuk. Apa kira-kira kebiasaannya apa sih biasanya? Ngopi, ngopi apa? Mangan, mangan apa? Akalan. Berarti ja'a teko sapa alladzi wong ya kulu kang mangan sapa alladzi. Lah, siapakah yang mangan iki? Yaitu Zaid. Cuma kita gak kenal namanya, maka kita menggunakan ciri khasnya. Petunjuk yang menjelaskan pada orang tersebut. Ini fungsi dari isim mausul. Mulane alladzina amanu. Siapa? Namanya siapa yang amanu ini? Bisa Yaed, bisa Bakar, bisa Umar, bisa yang lainnya. Ada ya. Jadi diganti. Ambil kira-kira ya. Jadi kalau ganti Yaed saja, jadi umpama belum tahu namanya, maka kita menggunakan istilah Allah di Yakun. Seseorang. Nah orangnya bagaimana ini? Cilik apa gede? Belum jelas. Kau bawa bicara jelas gede nih, berarti rojulun. Karena belum tahu jelas, akhirnya ispoke ono si teko wong teko. Nah siapa wong nai? Iya, campur ya. Jadi isi mausul, ya mausul itu adalah sebagai kata ganti, ya. Tapi untuk orang ketiga adalah prakteknya sekarang ini ada spesial, ya, isi mausul khusus. Jadi isim mausul itu ada yang khusus, ya. Isim mausul, ya. Ada yang satu khusus, nama mak maksus, ya. Kemudian nanti ada yang mustarok, ya. Khusus berarti punya bentuk sendiri-sendiri, mufrad mudakar sendiri. Tadi mana nama Allah? Aladi. Ini mufrad panasnya. Aladi. Kemudian kalau apa? Kalau tasmiyahnya Aladani. Kemudian Aladani. Ya, punya sendiri-sendiri. Jadi mufradnya punya, terus tasmiyahnya punya. Ada ya. Lagi-lagi ya. Isim mausul, kita menggunakan istilah ya biar lebih mudah. Isim mausul itu sebagai kata ganti, cuma yang bersambung. Karena kemarin kita sudah mempelajari namanya domir. Domir adalah kata ganti, tapi khusus untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Jika dikatakan apa domir? Kamalili waibatin au futurika anta wahwa sami bitomi. Lagi, domir itu adalah kata ganti untuk orang pertama, kedua, ketiga. Lagi, kata ganti untuk orang pertama, kedua, ketiga. Aku, kamu, dia. Lagi, aku, kamu, dia. Keras. Aku, kamu, dia. Namanya orang-orang lah, orang itu orang-orangan. Orang-orangan orang dengan orang-orangan beda bahasa, sama beda apa orang-orangan? Sama orang sawah.
Nyebut. Isim mausul tadi ini ada yang sifatnya maksud, berarti mufrad sendiri. Kemudian musanna sendiri. Nah, sekarang bakas. Ini sebelum bakas kepada bentuk yang jamak. Ini nonnya isim tasmiyah, apa isim mausul tasmiyahnya itu boleh ditasdid. Berarti bacanya piye? Alladzani. Lagi boleh alladzani. Oleh itu mesti diwaca kok enggak? Ulangi lagi, enggak harus. Berarti moco alladzani boleh? Boleh. Alladzani boleh. Pakai tasdid boleh. Kenapa sih kok nambah-nambah yo ono tasdid bareng garai isro wae ngono lho. Pekaruan alladzani tok era apel-apel lagi ditambah alladzani bareng. Pakaian pola. Lapo? Baik. Dan ini ikut-ikutan isim isyarat kemarin belum dibahas. Di dalam isim isyarat kemarin tidak sampai terbahas kecepatan, nggih. Karena ono isyarat sampai gak apa gak membahas lintu-lintu nih, apa liyane. Akhirnya apa wis dicukupno ae. Wal yak tasir kemarin. Sampai keperucut dulu dibahas. Saiki ditututi saiki. Wanunumin dari ini jane wilayah indogone isyarat tapi kebacut saking cepet iki ngono iki gak kebakas nggih. Dadi titenono ana nado sing gak wayahe nggih keprucut di bahasan apa Wa nunu min daini wa taini syutita Aidon Fatahidun idha kakusita. Tadi dikumpul sama ijan isyarat terus isyur mausul. Di dalam isyur mausul ada mencuplik masih membahas tentang isyarat. Mulanya ini sampai takok bah, tangkut ceng ini rapopo, karena alfiya yang mau nopo doa ya. Alfia yo bakas wingi bakas wingi meneh. Mulane sih enak ing jane Alfia iku teko mburi, teko apane wa ma bijam ihi unit kok kamal iku mburi wis ngarep ngono jane. Kapan ape tak mulai ngono ya. Di mengkaji Alfia mulai dari bukan kala Muhammadun langsung dari belakang. Karuan mati. Kok gampang bertambah karuan mati. Oh ya, Allah dani nonnya boleh di tasdid. Dani juga boleh di tasdid. Tani boleh di tasdid. Bunyinya jadi tani dani. Timbul pertanyaan. Kenapa kok boleh di tasdid? Tetap ono alasan. Alasannya apa? Karena mengganti huruf yang diubah. Dalile. Watawidun bidaka kusida. Lagi. Watawidun bidaka kusida. Lagi. Watawidun bidaka kusida. Tasdid sebagai pengganti dari huruf yang dibuat. Karena alladzi ketika ditasmiyahnya ditasmiyahkan maka yaknya dibuang. Untuk mengganti yak yang dibuang maka nunnya boleh ditasdid. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah untuk membedakan bentuk tasniyah yang mukrob dengan yang mabni. Ulangi lagi. Untuk membedakan bentuk tasniyah yang mukrob dan mabni. Jadi rojulani, bagaimana? Rojulani ada nunnya. Jadi untuk membedakan nunnya isim mabek tasmiyahnya mabeni dengan tasmiyahnya mu'rob. Menurut alasan
Alik kira-kira be. Nunnya jamak apa nunnya? Nunnya tas, nyanya isim mau, dot dan isim i. Itu boleh ditas dengan alasan. Berapa alasannya? Aku mau. Membedakan. Jangan dianggap al-ladhani itu adalah mu'rob, bukan. Tetap apa? Mabni. Sehingga dibedakan dengan hadirnya apa? Tasjid. Berarti mulainya piye? Al-ladhani, al-latani, dan ayo, dan-ni, Alladzi ayo alladzi alladzi ayo alladzi 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 lagi coba alladzi 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 lagi mak sebenarnya itu tidak perlu dijelaskan no. Lambene ben anyang iki. Pun. Kemudian bentuk dari bentuk jamaknya alladzi yang mufrad yang dari apa mudzakkar itu boleh dua. Satu al 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 ula sama alladzina. Alladzina. Alladzina tetap dengan ya. Jadi alladzina amanu berarti alladzina untuk jamak. Berarti isine wong akeh apa siti? Akeh. Berarti alladzina amanu berarti wong-wong akeh. Ya ayyuhalladzina amanu berarti sing dipanggil iku wong sing iman siji apa loro? Akeh. Sapa ae sing dipanggil iku? Iman 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 apa ye? Iman iman dong mojo ay. Alladzina ben, iku bentuk jamak, bentuk jamaknya pakai lafaz alladzina. Berarti engko muni ne alladzina utawi piro wong akeh. Ne alladzi utawi wong siji, lanang siji ne walati. Wadah siji ulangi alladzi alladzi alladzani ulangi alladzani 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 alladzina lanang akeh kita piro-piro lanang kita lanang-lanang kadang-kadang piro-piro lanang-lanang kita berdobel-dobel kadang-kadang lagi-lagi coba alladzi alati alladani alatani alladina alati kira-kira wadon akeh apa butuh ngono kabeh berarti masing-masing apa masing-masing hitungan punya bentuk sendiri sendiri jengene isim mausul maf maf apa maksud khusus? Jadi khusus ini. Ambil kira-kira. Lagi-lagi coba. Ya. Wanunumin. Jadi wata ini sudida. Aidon wata widun bila kakusida. Ayo jam. Muladin ulaladin namun tak kau apa tuhum bilwa wirofan lati wallahi lati qajumi awallahi kalladina nasrallahu adamul ladhi ulalladina mutlaqo abadum bilwawi rabbana taqo wa nuru min daini wa kaini sudhida aydan wa ta'ridun bidaka kusida wal matahiri awlihi
kepala. Misalnya, ya lumayan cek di misal no. Kabaran aja. Iyo, cara cuma cakap di balik. Iyo. Ibu cingin ini kulhu sungsang. Kulhu sungsang ini kumalik. Jadi ya berani. Adanya kulhu wakawaka tapi dibalik. Biasanya gali nolak santet. Sampai ini maksudnya berarti kan kulhu wakawaka terus Al-Falak, An-Nas, terus Fatihah. Ini kepengen nolak santet. Ojo ngono, ini kulhu tambah santetnya moro. Kemudian itu kok Fatihah, An-Nas, Al-Falak, terus ke apa nih kulu diwale itu mana yang kena digawe musir tapi apa yang bisa untuk nah orang apa yang berdua tak mau coba pula pada gue santet gue kok saya kak Allah mau santet mandi kak Allah mau dikati kesan sama si Allah saya gue kesan sembun ya balik sekarang isi mausul untuk mendakar coba alladzi ayo alladzi 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 ya sebenarnya ya singak pun siap ya besok setelah ngaji pagi tetap delok suasana ini, delok psikologis ini sampai ini siap, terus abrone SKS, abrone tes, enggak siap, buka delok besok, jadi delok wajah-wajah, mugi wajah siap tes apa enggak? Akhirnya kemuliaan orang, ini cukup ya, jadi kita hari ini malam ini sudah mendapatkan bentuk-bentuk isim mausul khusus mudakar mufrad mudakar dewe mufrad muannas sendiri tasniyah mudakar sendiri tasniyah muannas sendiri jamaknya juga sendiri-sendiri disebut dengan isim mausul mahsus. Allah.